Manakala hati itu bersih, maka baiklah akhlak seseorang. Hati adalah sesuatu yang memancarkan isinya. Hasil daripada pancaran di dalam hati bisa berupa perkataan, perbuatan, tingkah laku, atau aura manusia lainnya. Maka ketika hati seseorang itu bersih, hati seseorang itu baik, maka baiklah segalanya. Perkataannya, perbuatannya, akhlaknya pasti baik. Sebaliknya ketika hati seseorang itu kotor, hati seseorang itu buruk, maka buruklah segalanya. Maka dari itu, selalu berusahalah untuk hati yang dimiliki tidak terkotori oleh apapun. Seandainya kotor, segeralah untuk dibersihkan, segeralah untuk disucikan, dan lalu dijaga supaya hati tidak tercemari lagi. Karena hati itu sebagai penentu manusia, baik buruknya tergantung isi hatinya. Allah juga tidak memandang manusia dari raganya, dari wajahnya, dari kekayaannya, tidak. Tapi yang Allah pandang adalah hati, karena hati itu sentral yang akan menentukan baik buruknya segalanya.